Sobitus Mania, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Muhammad Arif bisa menjumpai Anda kembali dalam program Salam Olahraga. Dalam 10 menit ke depan saya akan memberikan beragam informasi seputar olahraga. Sobitus Mania, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Muhammad Arif bisa menjumpai Anda kembali dalam program Salam Olahraga. Dalam 10 menit ke depan saya akan memberikan beragam informasi seputar olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel ini, Salam Olahraga. Oke, Sobitus Mania, ikuti daily aktivitasku. Hari ini latihan upper body ya, latihan otot dada. Hari ini saya menggunakan dua variasi aja ya, ada flat bench barbell press dan incline barbell press. Saya lebih suka untuk latihan free weight ya, dengan beban bebas ya, menggunakan dumbbell, menggunakan barbell ya. Oke, para Vitus Mania, saya awali dengan latihan bench press dulu ya, atau flat bench barbell press. Saya lakukan 4 set ya, masing-masing setnya saya mengambil 10-12 pengulangan atau 12 repetisi. Oke, para Vitus Mania, bench press ini purpose-nya adalah untuk melatih otot dada secara keseluruhan ya, karena ini merupakan jenis gerakan compound sehingga otot yang terlibat adalah otot primer dan otot sekunder. Otot primer primernya adalah otot dada, otot sekundernya adalah otot triceps ya. Bagaimana saya memberikan tutorial latihan otot dada dengan variasi flat bench barbell press. Oke, para Vitus Mania, ambil nafas pada saat bagian teringan dan hembuskan nafas pada saat bagian terberat. Rasakan kontraksi di bagian otot pectoralis ya, atau otot dada. Yuk langsung aja. Terasa sekali guys di bagian otot pectoralisnya dan ada sedikit tekanan di otot tricepsnya. Oke, kita memasuki variasi yang kedua menggunakan incline ya, free weight incline barbell press. Even if we fall, we will rise up and we'll
Oke, para Vitus Mania, untuk variasi yang kedua latihan otot dada ya, saya menggunakan incline ya. Incline barbell press ya. Di mana gerakan incline barbell press ini fokusnya di otot dada bagian upper-nya, bagian atasnya. Ya, untuk sudutnya kurang lebih 35 sampai 40 ya. Jangan terlalu tinggi sehingga pressure-nya tepat di bagian otot dada. Oke, para Vitus Mania, untuk incline barbell press ini lakukan 4 set ya. Masing-masing setnya teman-teman bisa mengambil repetisi 10 sampai 12 ya. Ketika Anda sudah mengangkat beban tertentu dengan 12 kali pengulangan lebih ya, Anda mampu, artinya beban sudah terlalu ringan dan Anda juga harus bisa memberikan challenge untuk diri Anda. Oke, lanjut aja ya, saya memberikan tutorial bagaimana cara melakukan gerakan incline ini. Oke, para Vitus Mania, untuk variasi yang ketiga ya, ini merupakan jenis latihan isolation ya, dimana jenis latihan isolation itu merupakan latihan yang melibatkan hanya satu persendian, sehingga otot yang terlibat adalah otot primer saja, yaitu otot dada atau pectoralis. Oke, saya menggunakan gerakan cable crossover ya. Jadi cable crossover ini gerakannya seperti memeluk, guys. Ambil nafas, hembuskan nafas. Tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut. Oke, langsung aja saya memberikan Mania, dengan berakhirnya latihan standing rope push down ini berakhir pula vlog pada hari ini. Semoga tutorial hari ini bisa memberikan manfaat ya. Tadi saya sudah memberikan 3 variasi untuk latihan otot dada. Yang pertama ada bench press, yang kedua ada incline, yang ketiga adalah cable crossover ya. Anda bisa mengaplikasikan ketiga gerakan tersebut untuk latihan otot dada seminggu minimal 2 kali ya guys ya. Kemudian saya akhiri dengan latihan tricep ya. Saya menggunakan 2 variasi. Yang pertama saya menggunakan bar dan yang kedua saya menggunakan rope ya, tali. Oke, para Vitus Mania, thank you banget yang sudah stay tune di channel YouTube ini ya. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk memberikan like, comment, share YouTube ini ke
media sosial Anda dan jangan lupa subscribe tentunya ya. Subscribe, Anda akan dapatkan video terupdate mengenai tentang seputar fitness atau kebugaran. Oke para fitness mania, terima kasih atas atensinya. Selamat malam dan salam olahraga. We all have our reasons why we are on this track.